Sampaikan cara membuat soal secara online dengan menggunakan Google Form. Tentunya kita harus mempersiapkan soal terlebih dahulu dengan cara membuatnya dengan menggunakan MS Word. Dalam hal ini saya akan mencontohkan soal pilihan ganda. Jika soal pada MS Word sudah kita siapkan, maka kita lanjutkan untuk membuat soal dengan menggunakan Google Form ini, yaitu dengan cara membuka Google terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka Google itu dengan akun Gmail kita, ya, dengan cara mengklik Google Drive. Ya, ini Google Drive. Oke, kita klik. Kemudian kita pilih My Drive. Jika kita sudah keluar akun email kita, maka kita lanjutkan untuk memilih atau mengklik plus baru. Kemudian kita lanjutkan pada lainnya. Setelah kita sampai pada lainnya, kita pilih yang di sebelah kanan, yaitu dari banyak pilihan, maka kita pilih Google Formulir. Klik Google Formulir. Maka akan muncul tampilan Google Form. Ini adalah tampilan awal dari Google Form. Pada langkah pertama yang kita lakukan adalah pada formulir tanpa judul kita ketik apa yang kita maksud. Misalnya adalah penilaian harian 1 misalnya. Kemudian kalau sudah ini kita blok, ya. Kemudian kita letakkan bagian atas formulir tanpa judul ini supaya nanti tersimpan langsung kepada judul. Jika ada mau ditambahkan deskripsi, dipersilakan saja. Misal kita ketik adalah jawablah semua pertanyaan dengan sebaik-baiknya, misal. Oke, jika sudah, kita lanjutkan pada ini adalah judulnya, judul dari tujuan kita tadi adalah penilaian harian. Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang tanpa judul. Langkah pertama dalam membuat soal online ini, kita minta identitas siswa terlebih dahulu. Misalnya kita meminta adalah nama. Kita ketik nama, kemudian kita pilih nama ini karena adalah berupa kumpulan dari huruf-huruf, maka kita tentukan adalah dengan cara memilih jawaban singkat. Jika sudah, maka kita lanjutkan ke bagian sudut kanan bawah. Pada bagian wajib diisi ini kita klik sehingga berubah warnanya menjadi warna ini ungu ini, yang artinya wajib diisi. Jika peserta didik tidak mengisi, maka tidak akan dapat melanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Kemudian kalau ini sudah selesai, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya dengan cara mengklik tanda tambah. Tambahkan pertanyaan. Misal pertanyaan berikutnya adalah NIS. Ini pun adalah berupa jawaban singkat, sudah otomatis. Kemudian kita nyatakan wajib diisi. Jika masih ada yang mau ditambahkan tentang identitas ini, klik lagi tanda tambah. Misal yang mau kita tambahkan adalah kelas. Kalau hanya satu kelas yang kita bina, maka mungkin tidak diperlukan kelas. Tapi kalau lebih dari satu, maka mungkin diperlukan kelas. Karena kelas ada lebih dari satu dan hanya memiliki satu kelas, artinya peserta didik hanya duduk di kelas A saja atau di B saja, maka pertanyaannya kita ubah menjadi pilihan ganda. Misal pada pilihan pertama adalah
kelas 11 A. Pilihan kedua adalah 11 B. Karena ada tiga kelas, kita mengajar misalnya kelas 11 C. Jika ini sudah kita anggap selesai, maka ini juga kita centang wajib. Nah, pertanyaan di sini hanya boleh memilih satu jawaban saja peserta didiknya. Maka setelah jika sudah selesai, kita lanjutkan pada wajib diisi. Kalau masih ada yang mau ditambahkan, silakan saja. Kalau tidak ada, dirasa sudah cukup, maka pada identitas ini kita nyatakan ini adalah bagian yang pertama. Sedangkan untuk bagian yang kedua tentang pertanyaan, kita buat dengan cara mengklik tanda sama dengan yang ada di bagian bawah. Kita klik, nah bagian kedua dari dua. Sedangkan yang pertama tadi adalah bagian satu dari dua. Jadi ada dua bagian. Bagian kedua, dua ini baru berupa pertanyaan. Jadi perintah kita adalah jawablah pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan berikut misalnya. Oke. Deskripsi pun kita misal mau kita tambahkan, pilih karena pilihan ganda, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Oke. Oke, sudah. Maka kita baru lanjut ke pertanyaan dengan cara mengklik tanda tambah. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, maka formulir ini sebaiknya kita jadikan kuis terlebih dahulu. Dengan cara menjadikannya kuis itu adalah dengan memilih di bagian atas, ada tiga pilihan ini, sesuaikan tema, kemudian pratinjau atau preview, kemudian ada setelan. Maka pilihlah yang setelan ini. Setelan, kita jadikan kuis. Oke. Pilih kuis, setelah kuis kita pilih, maka jadikan ini sebagai kuis. Kita jadikan ini sebagai kuis dengan cara mengkliknya. Maka pertanyaan tadi sudah berupa kuis. Jika sudah, maka simpan bagian bawah, simpan. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 1. Kembali kita buka MS Word kita yang sudah kita siapkan sebelumnya untuk membuat soal. Misalnya ini pertanyaan pertama. Perhatikan tabel berikut. Berhubung soal ini ada nomor, yaitu nomor 1, maka nomor ini sebaiknya kita buang dengan cara mengklik bagian atas numbering ini. Oke. Hilang, baru kita klik kanan copy, buka MS Word, klik kanan paste. Pertanyaannya sudah muncul. Perhatikan tabel berikut. Besaran pokok. Oke, kita lanjutkan pada soal. Nah, di soal ini ada tabel. Untuk memudahkan, maka sebaiknya tabel ini kita jadikan gambar atau image. Caranya, pada pencarian sudut kiri bawah dari MS Word ini, kita klik sniping. Oke, sniping, kita klik sniping untuk menjadikan gambar. Kemudian new snip. Baru kita lakukan pembuatan gambarnya. Oke. Bagian yang dalam kotak tanda merah ini yang tersimpan nanti. Kemudian kita simpan, mengklik gambar disket. Kita simpan misalnya di picture saja biar lebih mudah mencarinya, picture. Ya. Picture, misal kita beri nama capture atau gambar 1. Gambar 1. Ingat menyimpannya tadi picture. Sip. Kita simpan. Kalau sudah kita tutup. Kita lanjut membuka lagi Google Form, memasukkan gambar tadi. Masukkan gambar dengan cara mengklik image. Kemudian pilih gambar untuk diupload. Tadi kita simpan di picture. Ini.
picture. Gambar satu judulnya ini dia. Oke. Kita klik, kita open. Tunggu sampai upload selesai. Jika nanti sudah selesai, maka tabel yang kita jadikan gambar tadi akan muncul di layar. Nah, ini tabelnya. Kita lanjutkan pada opsi atau pertanyaan jawaban, pilihan jawaban. Klik opsi 1, kemudian kembali ke MS Word. Ini jawabannya. Oke, kita blok, kemudian kita hapus pilihan gandanya ABC. Oke. Kemudian kalau sudah terhapus, kita klik kanan, copy, kembali ke Google Form, klik kanan, paste. Nah, ini pilihan gandanya. Oke. Andai kata sudah selesai, coba kita lihat kuncinya di mana tadi. Nah, ini kuncinya ada di A yang berwarna merah. Maka kita kembali ke Google Form lagi. Kita untuk memudahkan kita mengkoreksi secara otomatis, maka kita klik kunci jawaban. Tadi kunci jawabannya adalah A, maka pada pilihan 1 dan 2 A kita klik. Nah, ini artinya kunci. Kemudian skor. Kalau kita upayakan menggunakan skor 1 sampai 100, skala 1-100. Ini saya contohkan 4 soal, maka untuk soal 1 soal skornya kita buat adalah 25. Oke. Skor poin kita buat 25. Karena ada 4 soal. Kalau 5 soal mungkin 1 soal skornya 20. Kalau ada 10 soal mungkin 1 soalnya skornya adalah 10. Jika skor sudah, maka kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya mengklik tanda tambah. Oke. Masuk ke pertanyaan kedua. Kembali buka MS Word. Ini nomor 2. Hasil dari pertanyaan ini kita blok, kemudian kita hapus nomornya. Sudah terhapus, kita klik copy, masuk ke Google Form lagi, kita paste, pastikan. Oke, sudah selesai. Ke opsi jawaban pertanyaan, buka MS Word lagi, ini pilihannya. Kemudian, kalau sudah di blok kita buang lagi ABC. Kemudian klik kanan, copy, kembali ke MS Word. Kembali ke MS Word, opsi, klik kanan, paste. Kita lihat kuncinya tadi adalah 0 berwarna merah. Berarti kita centang kunci jawaban. Kemudian pilihannya adalah 0. Kita lanjutkan ke poin. Poinnya ini masih 0. Kita ganti menjadi bisa diketik, bisa di scroll. Boleh diketik 25 misalnya. Jika sudah, kita tambahkan pada pertanyaan berikutnya. Berarti masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini, ibu kota provinsi Sumatera Selatan adalah. Oke, kita blok lagi, buang nomornya, klik kanan, copy, buka Google Form. Pada pertanyaan kita klik kanan, paste. Ibu kota provinsi Sumatera Selatan adalah. Oke. Kita lanjut ke pilihan jawaban, klik pilihan jawaban, kemudian buka MS Word lagi, di blok lagi pilihan jawaban, dibuang A, B, C, dan D, klik ini. Kemudian kalau sudah dibuang, kita klik kanan, copy, lanjut ke Google Form, pada opsi 1, klik kanan, paste. Oke. Jawabannya adalah, kita lihat di kunci, jawabannya adalah Palembang berwarna merah. Oke. Berarti kunci jawaban kita centang, kemudian kita centang pilihan Palembang, poinnya kita buat 25. Bisa dengan scroll seperti ini, bisa juga langsung diketik. Sudah. Tiga pertanyaan, satu lagi pertanyaan yang keempat. Di pertanyaan yang keempat, kita kembali buka MS Word. Di bawah ini yang menunjukkan gambar alat ukur adalah, kita blok lagi, buang hurufnya, angkanya, kemudian klik kanan,
copy, kembali ke Google Form, kanan paste, ini sudah masuk ke pilihan jawaban. Nah, ini jawabannya berupa gambar. Nah, sebaiknya gambar-gambar ini kita simpan terlebih dahulu. Caranya nanti, kebetulan ini sudah tersimpan, maka kembali kita ke MS Word. Ingat tempat menyimpan gambarnya. Jadi pilihan pertama A, kita klik image, insert image, pilih gambar. Gambar tersimpan di picture. Ini misalnya pilihan pertama. Pilih open. Tunggu sampai upload selesai. Jawaban A. Kemudian untuk jawaban yang berikutnya, B, juga berupa gambar, kembali klik tambahkan gambar, pilih gambar untuk diupload. Yang jawaban yang kedua adalah ini, alat tulis ini, pensil, gambar pensil misalnya. Tunggu sampai upload selesai. Oke, ini jawaban yang kedua. Kemudian berikutnya, tambahkan opsi jawaban. Opsi jawaban. Kemudian kembali kita image, klik image, pilih gambar. Gambar ini adalah, berikutnya adalah all file. Kita klik all file. Open. Ya, ini gambarnya. Kemudian kita tambahkan lagi opsi. Yang ketiga. Ini jawaban yang berikutnya, image lagi, pilih gambar, alat ukur, ini dia. Sudah termasuk semua, nah, kita klik kunci jawaban. Oh, ini salah ini. Ini bukan pilihan yang pertama ini. Ini kita edit dulu, edit pertanyaan. Yang gambar ini kita buang, lock, delete. Hapus. Oke. Nah, kita buat ke pilihan opsi yang keempat sajalah. Oke. Gambar. Ini gambarnya, open. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita pilih jawaban yang paling benar dengan membuat kunci. Jawabannya adalah opsi ketiga. Oke. Klik, kemudian kita skornya kita atur. Misalnya 25. Oke. Nah, jika sudah selesai, maka kita lanjutkan pada langkah berikutnya, yaitu dengan mengklik kirim. Kirim. Oke. Nah, jika sudah klik kirim ini, maka kita klik gambar rantai yang di tengah. Oke. Nah, ini linknya. Linknya masih link yang panjang. Panjang sekali link ini, maka link ini sebaiknya kita perpendek. Cara memperpendeknya, salah satu diantaranya adalah yang sudah disiapkan Google Form, tinggal mengklik perpendek URL. Atau bisa juga menggunakan memperpendek link ini dengan menggunakan dari aplikasi pihak ketiga, misalnya bit.ly, gigi.gg, atau go.gl. Untuk mempermudah, kita gunakan yang sudah disiapkan oleh Google Form saja. Klik perpendek URL, maka akan diperoleh tautan yang pendek. Tautan ini jangan dirubah lagi, biarkan seperti ini. Ya. Jika sudah, maka kita salin. Oke. Nah, kita tutup. Hasil salinan itulah yang kita
kirim ke siswa. Misal kita kirim ke grup WA atau ke grup Telegram siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembuatan soal secara online. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.